Anda kembali lagi di Metro Pagi kali ini dengan informasi dari dunia olahraga. Presiden Joko Widodo menerima laporan pertanggungjawaban pelaksana turnamen Piala Presiden 2015. Rencananya, Piala Presiden akan kembali digelar tahun ini. Ketua Organizing Committee Mahaka Sport, Erick Thohir, dan Steering Committee Piala Presiden, Marwarar Sirait, datang menghadap Presiden Joko Widodo ke Istana Merdeka Selasa siang. Kedatangan mereka juga melaporkan hasil audit dan pertanggungjawaban pelaksanaan Piala Presiden. Dari hasil audit, dana pemasukan dan pengeluaran masih terdapat sisa 1,5 miliar rupiah. Panitia juga melaporkan jika Piala Presiden tahun ini dinyatakan sukses secara penyelenggaraan dan juga pasca penyelenggaraan. Hal ini terlihat dari tingginya animo masyarakat, keamanan, hingga pembayaran bonus dan hadiah tepat waktu. Atas pencapaian itu, rencananya akan diadakan turnamen serupa demi menghidupkan kembali sepak bola Indonesia di tengah sanksi FIFA. Dari 1,5 ini ya sesuai dengan pembicaraan Presiden, mungkin kita tetap ada di account, nanti mungkin di kemudian hari ada Piala Presiden lagi, saya belum tahu, masih menunggu dari arahan beliau. Rencana waktu dan tempat pelaksanaan turnamen Piala Presiden tahun 2016 saat ini masih dirumuskan. Piala Presiden 2015 diraih Persib Bandung usai mengalahkan Sriwijaya FC di final. Dari Jakarta, Eko Prima Andani, Gilang Klana, Metro TV.